Gelandang timnas Indonesia, Mark Klok sebut rumput lapangan Stadion Maidin, Hanoi jauh lebih buruk dibanding SEA Games 2021. Stadion Maidin saat ini tengah dalam sorotan banyak pihak selama Piala AFF 2022 berlangsung. Kondisi rumput Stadion Maidin, Hanoi kurang bagus dan tidak hijau. Selain itu, tiang gawang Stadion Maidin yang mudah copot membuat publik mengkritik keras kondisi tersebut. Padahal laga timnas Indonesia lawan Vietnam di Stadion Maidin, Hanoi bakal berlangsung pada Senin, tanggal 9 Januari tahun 2023. Pertemuan kedua tim tersebut tersaji dalam ajang semifinal leg kedua Piala AFF 2022. Kondisi buruk rumput Stadion Maidin, Hanoi juga diakui oleh gelandang timnas Indonesia, Mark Klok. Mark Klok mengakui secara terang-terangan mengkritik rumput lapangan Maidin saat diwawancarai oleh Zing News usai sesi latihan pada Minggu, tanggal 8 Januari tahun 2023. Menurutnya, kondisi Maidin saat ini jauh lebih buruk dibandingkan SEA Games 2021. Kala itu, Mark Klok juga disertakan dalam 20 pemain timnas U23 Indonesia pada ajang SEA Games 2021. Mark Klok juga tampil jadi penentu kemenangan timnas Indonesia pada laga tersebut usai tembakannya sukses menipu penjaga gawang Malaysia kala itu. Kemenangan tersebut sekaligus memastikan medali perunggu untuk Garuda Muda pada gelaran SEA Games 2021. Meskipun Maidin tidak sebagus beberapa stadion lain di kawasan Asia Tenggara, namun Federasi Sepak Bola ASEAN, AFF, menilai stadion dengan kapasitas 40 ribuan penonton itu layak untuk Piala AFF 2022. Salah satu kritik untuk Maidin datang dari penggemar sepak bola di Vietnam yang menyebut kondisi lapangan stadion itu jauh berbeda dengan lapangan di Gelora Bung Karno atau Bukit Jalil. Dalam tayangan di televisi, rumput lapangan Maidin tidak sepenuhnya terlihat hijau, melainkan ada beberapa tempat yang terlihat kurang hijau. Sejumlah media Vietnam juga berharap kondisi rumput lapangan Maidin yang seperti itu tidak membahayakan pemain saat tampil di leg kedua semifinal Piala AFF 2022. Bukan kali ini saja kondisi lapangan jadi sorotan kala Piala AFF 2022 berlangsung. Kala timnas Indonesia bertandang ke markas Filipina di Stadion Rizal Memorial, Manila, Shin Tae-yong dan Nadeo Argawinata pernah menyoroti kondisi lapangan yang menggunakan rumput sintetis. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!